Beralih informasi selanjutnya, pemirsa, seorang kakek di Blitar, Jawa Timur tewas terbakar di dalam rumahnya. Jenazah ditemukan tewas di atas tempat tidurnya sendiri. Seorang kakek tewas terbakar di kamar tidurnya yang berada di Desa Ponggok, Blitar, Jawa Timur. Diduga puntung rokok membakar kasur saat korban yang berusia 98 tahun sedang tertidur. Api dipadamkan oleh cucu korban setelah mengetahui ada kobaran api berasal dari kamar kakeknya. Dia hidup sendiri di situ. Dia kebiasaannya merokok. Jadi merokok mungkin di saat dia itu tidur-tiduran di tempat tidur itu. Api itu menyulut tempat tidur sehingga terjadi kebakaran. Pada saat kejadian, itu dimungkinkan jam 5 pagi. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara, sementara pihak keluarga menolak jenazah korban diotopsi dan langsung dimakamkan di pemakaman umum desa. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.